Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tamir akan mencoba perahu miniatur ini yang baru beli kemarin pada tanggal 17 Juni tahun 2022 di Desa Surodadi, Jawa Tengah. Dan konon dari kata si penjual, perahu ini mempunyai kecepatan yang sangat cepat. Dan perahu ini terbuat dari bahan fiber dan kayu jati asli. Juga perahu ini tidak mudah bocor dan tidak mudah terbalik karena perahu ini sangat lebar dan panjang. Perahu ini mempunyai model yang sangat minimalis. Dan perahu ini sangat digemari oleh anak-anak juga orang dewasa. Juga ada alat untuk penggeraknya perahu. Ada montor-montoran kipas mini perahu, juga aki charger dan remote control. Itulah alat untuk penggeraknya perahu miniatur. Perahu ini akan dicoba oleh pemiliknya dan ditonton oleh warga sekitar. Mas Tamir akan menurunkan perahunya di atas genangan air di kubang persawahan pemukiman warga yang terletak di Desa Ambulu Dusun Manis, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. How to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We could be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love. We both feel that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Itulah cara untuk memainkan perahu miniatur yang sudah dimainkan oleh Mas Tamir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya.
untuk melihat informasi dari channel Pueng Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.